Selain bermanfaat bagi tubuh, olahraga juga bermanfaat bagi otak, yakni memperlambat penurunan fungsi kognitif. Seiring bertambahnya umur, fungsi kognitif manusia akan berkurang dan berisiko mengalami demensia. Olahraga dapat menurunkan risiko demensia karena berperan menstimulasi sel neuron yang baru. Berikut ini beberapa cara yang termasuk dalam kategori olahraga otak, yaitu pertama, pelajari hal baru. Saat melakukan hal baru, otak akan dirangsang untuk mengembangkan jaringan baru. Salah satu aktivitas yang bisa dipilih adalah belajar memasak yang bisa membantu mengembangkan banyak fungsi otak, termasuk dalam mengenal bau, mengenal tekstur masakan, hingga membedakan rasa. Kedua, bermain musik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nina Kraus, seorang profesor dari Northwestern University, menyebut bermain musik dapat menjaga kesehatan otak. Ketiga, latihan soal. Latihan soal bisa membantu merangsang otak tetap bekerja serta mengasah kemampuannya.